Jadi kangen banget. Liburan bareng, kita main pasir bareng di pantai. Naik motor bareng. Apa sih yang menjadi motivasi Didi? Karena Didi pikir ya hidup Didi udah berantakan, udah hancur semua. Karena itu juga karena kesalahan Didi juga. Tapi tiba-tiba di pikiran Didi keinget Fas. Dan itu menjadi motivasi Didi untuk menjadi sukses lagi. Dan untuk menjadi diri Didi yang lebih baik. Jadi kangen banget. Liburan bareng, kita main pasir bareng di pantai. Naik motor bareng. Jalan-jalan ke minimarket sore-sore. Keliling. Mungkin waktu Fas kecil, jadi suka mainin remote mobil-mobilan. Fas di mobil, jadi mainin keliling komplek. Muter-muter. Jajan cilok. Sepulang jemput Fas dari sekolah TK dulu, Pragup ya, seneng banget. Sampai di kelaparan nungguin, terus kita makan di warteg samping sekolah. Jadi malu dengan kelakuan itu kemarin. Fas gimana kabarnya sekarang? Jadi pengen banget dengar suara Fas manggil Didi lagi, Didi. Terus kita berantem berantem bareng, kita main-mainin bareng. Didi ajarin Fas bila dia inget nggak dulu sempet Didi dipanggil. Banyak sih kenangan-kenangan yang sebenarnya Didi kangen, tapi Didi juga malu ketemu Fas karena kelakuan Didi. Yang Didi harapin cuma satu, Fas mau maafin perbuatan Didi kemarin. Itu aja sih. Buat Mas, Didi doain semoga jadi anak yang soleh, pintar sekolahnya, dan jangan tiru kelakuan Didi ya. Didi juga nyesel. Dan buat Virus atau keluarga besarnya, saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Terima kasih. Sampai ketemu, Fas. Sampai ketemu.